Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Li ridhoillah wa li syafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Wa la mana wal hadirun wal husul li maqasidana al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fit tarwin amin. Amin. Wal qismu benar ya. Nggih. Wal qismu tawi dumduman asali sukang kaping telu iku tahirun. Banyu kang suci fi nafsi ing dalem awak dhewe banyu atau ing dalem kahanane banyu khairum tahirin. Kang orang nyuci akan lihoirihi marisak liyane banyu air yang suci, airnya itu suci tapi tidak mensucikan. Tohir fi nafsihi hoirumu tohirin lihoirihi tohir hoirumu tohir wahua utawi tohir hoirumu tohir lihoirihi iku alma'u banyu almustakmalu kangustin. Air mustakmal itu sebenarnya suci tapi tidak mensucikan karena sudah dipakai untuk bersuci. Almustakmalu iku bistin firof i hadas ini ing dalam ngilangakan hadas, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil. Hadas kecil itu wudu, hadas besar itu mandi junub atau mandi itu apa jenengannya jenazah itu air untuk menghilangkan mensucikan jenazah itu termasuknya mustakmal juga. Terus atau apa jenengannya istihadoh ya termasuknya itu ya. Istihadoh telah rusak. Iya itu. Apa haid itu? Ya nanti itu jadi. Yang haid itu habis mandi haid itu termasuk hadas atau bukan. Tapi yang jelas hadas itu hadas kecil dan hadas besar. Misalnya junub dengan misalnya apa jenengane? Wudu gitu. Fi rafi hadasin wa izalati najasin lan au izalati najasin atau menghilangkan najis atau ngilangi najis ilam ya tahoria sarate sing esi suci termasuk esi suci itu sarate lamun ora wah walam yazid lan ora tambah opo wasnuhu timbangane banyu bada infisolihi saking sakwise pisae banyu ama saking barang karena kang ono opo almau alistimal baca tiba rima ing dalam sakwise milang barang yata sarrobuhu kang nyerap opo banyu ing ma itu minal ma almausula ing perkorokan dan basuh minal ma saking banyu maksudnya gue masih dalam kategori suci tapi tidak mensucikan itu anu apa namanya syaratnya ada apabila tidak tambah timbangannya atau ukuran banyunya volume banyunya lah kan volume airnya ketika sudah bersentuhan atau digunakan untuk apa namanya suci mensucikan najis. Tapi kalau misalnya tambah berarti ada muatan najis di situ sehingga timbangannya bertambah, terus kemudian rupanya dan rasanya juga bertambah, sehingga tercampur najis. Nah itu syaratnya seperti itu. Tapi kalau misalnya cuma sedikit ya memang tetap najis. Nah fungsinya itu air itu untuk apa? Ya untuk misalnya apa namanya? Untuk membersihkan cuci kaki atau hal-hal yang dodot. Iya, hal-hal yang memang tidak berkaitan dengan sesuci yang berkaitan dengan ibadah secara langsung. Nyuci baju boleh? Nyuci baju banyunya kan suci awalnya. Awalnya tidak, suci tidak tapi terkena tidak mensucikan kan. Atau bukan air bajunya itu tidak terkena najis gitu loh. Maksudnya bajunya dicuci. Tidak terkena najis masih boleh. Boleh. Sehingga kemudian apa namanya tidak apa namanya unsur membuang najisnya itu unsur digunakannya air itu untuk
apa namanya, membersihkan, bukan mensucikan istilahnya. Membersihkan. Itu masih bisa digunakan. Berarti beda ya, membersihkan dan mensucikan beda posisinya berarti ya? Beda, kalau membersihkan itu mencuci, tapi kalau misalnya mensucikan itu ada ain atau benda berupa najis, terus kemudian dihilangkan pakai air tersebut, itu mensucikan. Jadi kalau membersihkan itu bisa saja berupa mencuci. Berarti akan ada keadaan membersihkan tapi tidak mensucikan nih. Mensucikan kalau pasti mensucikan pasti membersihkan berarti. Iya, kalau mensucikan pasti membersihkan karena izalatun najis, membuang ngainnya najis. Rupanya najis itu dihilangkan. Dan juga pasti kalau memang dibersihkan, dihilangkan najisnya, disucikan. Enggak, kalau mencuci baju misalnya itu. Cuci baju itu kan kadang memang ada yang kotor, ada yang enggak. Ada kita tahu itu najis, ada kita tahu juga enggak. Mungkin ada keringat atau ada mungkin kita kejatuhan najis atau tidak. Kita juga kadang tidak tahu, bercampur dengan baju kerja, baju istirahat dan lain-lain. Maka kalau apa namanya, mencuci baju itu sebelum jemur atau di bilasan terakhir itu dialirkan airnya. Jangan dicelup. Nah, itu sehingga ada unsur membasuh dan menghilangkan najis di situ. Kecuali dicelup boleh, kecuali di sungai. Kolam, kolam atau di laut. Gitu. Meningkat gitu. Gitu. Nah, bagaimana kalau di mesin cuci? Nah, kan? Iya, ayo. Ayo. Ya, bilas terakhir itu tadi. Nah, bilas terakhir sebelum dimasukkan ke dalam pengering. Itu bilas terakhir setelah dibuang airnya. Nah, kalau mesin cucinya otomatis bagaimana? Nah, itu dikeluarkan dulu saja, enggak apa-apa, repot. Lebih baik repot sedikit tetapi membela apa namanya, demi kepentingan untuk ibadah. Karena itu kalau misalnya memang apa namanya masih bercampur dengan najis, tidak ada unsur menghilangkan najis itu, maka yang jadi pertaruhan adalah ibadah kita selanjutnya. Kita nggak tahu karena keteledoran kita ibadah kita jadi terkorbankan. Nah, itu yang kemudian disayangkan. Bersih iya, wangi iya, tapi ora suci. Kalau begini gimana? Pakai kasusnya misalkan selang di mesin cuci tetap dinyalakan, di on do, airnya ngalir. Ya. Sambil diputar, sambil pembuangan mesin cuci juga dialirkan. Oh, itu bawahnya dibuang. Iya. Dari atas di alirkan juga. Air. Kan airnya ngalir. Ya, sambil muter sambil ngalir keluar juga. Nah, itu enggak apa-apa itu kalau menurut saya itu. Saya seringnya begitu soalnya. Iya, itu enggak. Malasin ke teman-teman. Ya. Dulu kayak gitu ya. Iya, teman-teman itu. Yang penting konteksnya kan airnya mengalir. Iya, betul, dialirkan. Jadi mengalir itu tidak harus satu-satu kan ya berarti. Tidak ya. Bisa satu, bisa banyak. Kalau saya seringnya tertutup dulu itu ya. Pembuangan mesin cuci tak penuhin dulu airnya. Terus ngalir, terus biarkan ngalir, kalau sudah penuh baru yang itu sambil diputar sambil dikeluarin. Nah, ya itu enggak apa-apa. Kalau di pondok dulu kan masih pakai kerek kan? Iya. Itu baju itu dijejer di anu bibir sumur. Tiba-tiba disirami. Nah, atau tidak ada yang lebih ekstrim. Airnya dimasuk-masukin ke sumur, celup-celup baru kerek. Itu saya dulu. Orang mau sumur mau kolam. Jadi mengulah, ada agen di bawah, agen celup namanya. Itu sudah jelas suci. Cuman beresiko kan. Itu enggak patut dicontoh kecuali oleh ahli. Oleh ahli santri juga. Kalau banyak. Saya dulu kan memang baknya itu sangat luas. Nggak kuburan mau 10 ya salah nyusih cuci. Kata Pak Kiai begitu sih, jadi ya jadi ya kalau bilang santri itu cemuna mengulai. Cemuna langsung. Iya itu kayak gitu. Memang harus ada membilasnya itu, dialirkan air itu tentang baju supaya suci, karena emang disyaratkan ibadahnya kita harus pakai baju itu kan, menutup aurat, ada unsur menutup auratnya. Etika yang kemudian di apa namanya dijadikan syarat ibadah. Nah, ya masa mau menghadap Tuhan apa namanya tidak pakai baju tidak sopan. Nah, selanjutnya wal mutaghayyiru lan banyu kang oah, air yang sudah berubah. Amin hal wa min hadzal qismi lan iku setengah saking ikilah
bagian-bagian yang ketiga itu tohir khairu mutahhir itu air yang sudah berubah. Al mutahhiru adu osofi. Al mau iku banyu al mau utawi banyu al mutahhiru kang wis oha opo ahadu osofi salah suci ne pira-pira sifate banyu. Bima kelawan perkara ai bisain tegese kelawan perkara khalatohu kang nyampuri ima minato haroti saking piro-piro perkara kang suci ya. Banyu air yang suci tapi tidak mensucikan, salah satunya adalah maul mutahoyir air yang sudah berubah karena berubah salah satu sifatnya, mungkin rasanya, mungkin baunya, atau mungkin warnanya, tetapi yang mencampuri itu bukan najis, barang yang suci. Tahoyuran kelawan owa yang naukang nyegah opo tahoyur itlako ismil mai ing mutlake arane banyu alaihi ing atase banyu. Paina mongkot teman sedunia banyu ikut tohir banyu kang suci. Hoiru tohurin kang ora ora kena nggo sesuci atau ora nyuci akan. Khisiyan iku ketinggal karena ono apa banyu apa atau hoyur wae au takdirian utawa ora ketinggal ora keton atau kira-kira wae. Contohnya air yang suci terus kemudian dicampuri oleh sesuatu yang apa namanya suci tapi salah satu sifatnya itu berubah. Kaan ikhtalato kaan ikhtalato kaya dene nyampuri bilma iklawan banyu opo ma si nyampuri opo ma barang yuafiku kang nyocoki opo ma ing banyu air yang sama apa ada kecocokan dengan air tersebut fi sifatih ing dalam sifate ing dalam piro-piro sifate ma. Jadi air yang sifatnya memiliki kecocokan kama ilwaroti kaya dene banyu mawar ya. Al mungkoti kang megot arwa ihata ing ambune banyu. Contoh apabila ada air mawar itu mencampuri banyu, mencampuri air yang suci molto. Aduh sebutnya softener. Softener hasil mereknya. Ya, tapi kalau itu sudah dua sifatnya. Gimana? Kalau mau kalau molto atau softener itu warnanya juga berubah, ambunya juga berubah. Yang ini konteksnya mutahhir yang masih suci, bisa dimanfaatkan untuk yang lain itu. Itu satu sifatnya. Air mawar itu warnanya bening. Ya kan? Rasanya tawar. Terus kemudian baunya yang wangi. Nah, ketika mencampuri air ada unsur bau yang berubah, tetapi warna dan rasanya tidak berubah. Nah, ini berbeda dengan molto. Ya, molto itu sudah berubah, jadinya air molto. Tapi tidak bisa disebut air mustakmal. Itu air yang bersih, air yang suci, tapi tidak bisa untuk mensucikan. Dan juga sangat dilarang untuk mensucikan karena memang itu bukan konteks untuk mensucikan air itu. Kalau hanya untuk membasuh kaki ya boleh. Dan kakinya wangi. Bisoklah. Tapi kalau kakinya itu kena kutu air ya, ya jangan. Tidak boleh, itu kasihan nanti jadi gatal-gatal. Ya itu nanti berubah warnanya itu. Apa namanya? Baunya yang berubah. Al-mungkot ing arwahata memutus baunya, baunya. Wal ma'u utawi banyu al mustakmalu kang wis dienggo sesuci. Fa ilam yamna mongko lamun ora nyegah itlaqo ismil ma'i ing. Wa ilam yamna mongko lamun ora nyegah opo al mustakmal itlaqo ismil ma'i ing kemutlakane aran banyu. Alaihi ngatasi ma bi angkana kelawan yento ono opo tahoyuruhu
Wae mapito kiri kelawan apa jenengane perkara kang suci ana iku yasiron sitik au bima utawa kelawan barang yuwafiku kang nyocoki opo ma alma ing banyu fisifatihi ing dalam pira-pira sifate banyu wa qadrin takarane mukhalifan hale betani walam yughayyirhu lan orang wahakan ingma palayas lubu jawabe in jawabe an mongko ora bedel opo mukhalid kuwi sing rupane tohir tuhu riya tahu ing kesuciane banyu bahwa mongko utawi banyu iku muto irun banyu kang suci lihoirihi maring liane banyu. Nah, ini apabila campuran air tersebut itu tidak berdampak signifikan, maksudnya orang berpengaruh besar gitu ya, apa namanya, mampu ya juga samar-samar, orang kuat, orang al-mungkote, orang mungkote al-ro'iha tidak memutus bau, atau al-mungkote al-laun atau memutus warna, atau al-mungkote at-ta'ama atau memutus rasanya banyak, dan dampaknya itu tidak besar atau cuma sedikit banget kayak begitulah, itu masih tergolong tohir mutohir. Contohnya gimana ya? Ya misalnya ada barang yang sifatnya itu cocok dengan air, tetapi cuma sedikit dan baunya itu tidak menjadi apa jenisnya, tidak menjadi tajam. Contohnya ya itu tadi misalnya sirup, kemasukan sirup sing benih, tapi sirup rasanya ya misalnya enggak lah, tapi cuma sedikit. Sirupnya kan cuma segelas, nah, airnya kan banyak. Ya, sesumur kayak gitu. Atau misalnya sekulahku kayak. Ya, sekulah. Ya, sekulah. Hmm. Nah, itu tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Itu masih tohir mutohir. Bahkan ada yang kaul itu yang saya kurang paham kitabnya apa, saya lupa. Tapi misalnya ada sumur, ya kan, kasus. Kalau itu, kalau kayak begitu masih ringan. Kalau cuma pemasukan apa jenengannya? Sirup. Yang mungkin warnanya kuning atau apa lah, ya kan. BC BCD lah. BCD, ya. Ya, sirup BCD lah ya. Itu misalnya memasukkan itu. Tapi itu tidak berdampak signifikan terhadap tiga sifatnya. Ini tidak apa-apa. Tapi kalau sumur misalnya. Ada persoalan sumur kalau ujung-ujung anak asu lagi kejar-kejaran. Lagi dikejar mungkin. Lagi dikejar asu yang lain. Ya. Dua-duanya asu. Asu kabeh. Ya. Yang satu itu panik dan kecemplung sumur. Itu primitif. Apakah sumur itu masih bisa digunakan? Apa harus dibuang atau ditutup apa bagaimana? Bagaimana? Itu ada pertanyaan seperti itu. Kitabnya apa saya lupa. Itu pernah saya baca. Ya. Itu ada kaul yang mengatakan bahwa itu cukup asunya dientas, diguang, dibersihin. Kalau memang masih ada rambut-rambutnya. Ya, itu ada seresnya, tinggal anak asunya itu. Itu sudah bisa dipakai lagi. Bisa digunakan lagi. Tidak merubah kemutlakan air sumur itu. Karena mungkin lebih dari dua ulah apa ya? Iya. Sumur dalam artian sumur yang bukan sumur cetek ya. Sumur seperti di Indonesia ya, bukan. Atau mungkin di Arab sumurnya sama. Ya, mungkin lebih dalam, mengharapkan kering. Iya, itu kayak begitu. Tapi yang jelas air sumur itu airnya banyak, bukan sumur yang dalam musim kemarau itu terumpang sumur. Sumur yang melimpah. Mungkin konteksnya seperti itu. Tapi disebutkan kita ini cuma sumur. Al-bi'ru idza waqa'a 'alaihi al-kalbu fa kaifa? Hal huwa tahirun mutahhir am mutanajjis? Kan pertanyaan seperti itu. Cukup dibuang anjingnya sudah bisa digunakan lagi. Tidak disebutkan secara spesifik apakah sumurnya dalam kondisi banyak
banyak airnya, tapi itu cuma sumur. Kalau dikiaskan ya sumur lah. Tapi kalau kemudian kita berhati-hati ya, air sumur yang airnya banyak masih beroperasi, memiliki nilai fungsi yang sama seperti sumur-sumur lain, bisa untuk digunakan untuk sehari-hari. Itu kan anjing najis ya, mm-hmm. Kucing kan gak najis, kucing yeah. Ya kucing nyemplung sumur mati, mm. Nanti suwe nanti mampu ya, tapi aku peringat pada banyak pora cara nih membersihkan juga di angkat terus di apa namanya dibersihkan, mm. Kalau memang masih ada yang tertinggal kayak misalnya kan bangkai itu kan mungkin yang sudah mulai apa namanya mulai rontok bulunya, mulai dibersihkan karena itu bangkai, hmm. Sumur. Nah, kalau laut beda mana ya? laut ketimbang nasi sewu ya men tetap asin itu seperti itu ya, itu kayak gitu. Nah, kalau tidak wa falayaslubu tuhur yaitu bahwa tohirun liwai wah tarzalan jabakan pikoli kelawan penghentikan yang mbah musonif khol atau ing penghentikan khol atau antohirin saking perkara kang saking banyu kang suci al muja wiru kang liwati lahu maring banyu fa'inahu monggo teman setuhune banyu iku bakin tetap ala tubuh liatihi ingatasi kesuciannya banyu. Apabila ada air terus kemudian dilewati sesuatu yang suci dan tidak merubah itu anu apa namanya suci baik. Kayak misalnya begini, banyu seember diciduki karo gayungnya suci, hmm. Tapi gayung bukan termasuk bagian yang harus disucikan dalam bersuci. Sehingga gayung itu adalah perkara yang melewati banyu si suci dan tidak merubah kemutlakan apa namanya kesucian air. Tapi ketika itu dikobok nah jadi mustamal karena itu cuma air sedikit, hmm. Nah, pemanfaatan air sedikit itu harus diciduk, kemudian ketika di apa namanya dialirkan ketika air basuh ya dibasahkan telapak tangannya kemudian basuh. Nah, ada pertanyaan menarik. Kepriwe nek sesuci nganggo aqua gelas. itu pakai aqua gelas itu. Bagaimana? Biyen-biyene kan gede wong lan ana aqua gelas diwadahi. Ya itu. Diwadahi. Itu sudah dimasak atau belum? Kalau sudah dimasak ya itu namanya air yang memang sudah dipanaskan konsumsi ya? Dimasak. Tapi kalau memang belum, cuma dikemas terus kemudian melewati mesin-mesin tanpa ada sentuhan apa tangan itu, ini masih suci. Nah, pertanyaannya kalau memang itu tidak menyentuh apa namanya anggota tubuh yang harus disucikan ketika bersuci, maka itu masih bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau akuanya cuma satu, bagaimana? Kalau akuanya cuma satu, itu tetap tidak bisa karena kalau sekarang kan air sudah banyak, sumber air sudah dekat ya kan. Kalau memang mau karena unsur wudhu saja itu harus memenuhi dua unsur, yang pertama membasuh dan yang kedua adalah mengusap. Kalau mengusap itu membasahi terus kemudian mengusapkan terus kemudian membasuh itu mengalirkan air, jadi kemanfaatan apa ya, ke syarat membasuh itu apakah bisa dilaksanakan oleh air yang hanya segelas itu atau tidak. Kalau saya sih seudon jelas tidak dan keterlaluan orangnya, kalaupun di padang pasir cuma ada satu gelas ya mending buat minum karena hidupnya itu lebih utama. Bersucinya pakai tayamu, jangan digunakan untuk bersuci, untuk minum saja. Berarti tidak memenuhi syarat untuk dijadikan apa benda apa air yang untuk mensucikan berarti ya jumlahnya. Iya jumlahnya itu tidak, karena cuma satu gelas itu.
iya benar, segelasnya basuh ini. Basuhnya bagaimana? Basuh muka. Itu kan. Berarti siram lang tangan lagi ya. Itu apa? Pakai sedotan dicucurkan. Iya benar. Kayak padasan. Iya padasan itu. Ini jumlahnya sedikit. Sedikit. Ya. Terus walau karena warna mono apa atau biru ake, oneku kasiron, oneku kasiron ake, wakazalan kau yang mengkono mengkono lam yaslub, wakazalan kau yang mengkono mengkono faina upak ini alat tugur ya tihi, almutalhoi biru, banyu kamu wah. Bimukhala totin kelam perkorokan bimukho litin kelam perkorokan nyampuri layas tegnikang ora semugi opo almau banyu anhu saking mukhali katini koyetini lumpur wa tohlapin lan lumut. Kalau lumpur dan lumut itu memang sudah merupakan bagian dari air juga tetap ada. Asalnya memang dari tanah. Tohlapin juga apa namanya lumut itu. Lumut itu memang walaupun merubah banyak lumut kan kadang berubah warnanya berubah. Menjadi hijau. Menjadi hijau berubah. Tapi tetap saja itu bagian alat tulis. Karena itu secara normal, normalnya alaminya memang seperti itu. Dan air sumbernya dari tanah, kalau yang dari tanah dari langit lagi. Ya. Contohnya kayak misalnya sumur nang daerah Nyong Kana, kayak orang bening banget, coklat, ya itu tetap bisa digunakan untuk, jadi karena ada unsur tin, gitu. Apa sih namanya, unsur endut. Lumpur. Wamalan barang fima kore ing dalam gone banyu wamamari hilan ing dalam gon liwate banyu kaya dene lumpur lumut atau sesuatu yang memang sudah ada di situ memang ganggang alga rumput laut, ibab, ibab, gitu kan, koi, wah mama dihilat gon lima tempatnya, contohnya sampah misalnya, apa sampah dari pepohonan, seperti itu. Wal mutaw koyirulan banyu kang owa fitulil muksi. Lawan suene menang fa inna hum wa tamasdunya banyu tahu run banyu langit itu nyiakan karena air sudah terlalu lama itu biasanya tumbuh lumut atau warnanya juga berubah itu tetap suci asalkan itu alami asalkan itu alami tidak dicampuri orang diwuru-wuru bibit lumut ya gitu ya boleh apa enggak itu fi makori wama fi makorihi wama marihi. Soalnya kan sekarang ada itu ada budidaya lumut. Apa ya sing lumut gompan iwak lo jenenge siapa? Azola. Azola. Nah, seperti itu. Beberapa emang sumur kan udah tentunya kan gompan iwak. Kalau sumur tetap boleh. 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 Kalau kolam cuma diam. Enggak boleh. Enggak boleh. Boleh. Kolamnya mbok apa gak apa-apa, apa banget. Oh, iya. Ada kaidah ya. Ya, untuk menentukan amba dan sempit. Terus kemudian ini boleh apa ini tidak. Ini berubahnya ini kemudian berdampak pada kesucian atau tidak. Itu pakai al-adah muhakamah. Misalnya nek nang adat kolam kue kuis ya arane abad dan apa jenengane memang luas dan banyak itu memang luas dan banyak hukumnya tapi kalau cuma segitu itu masih sedikit
dan ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kategori kayak begitu, definisi kayak begitu, menurut adat itu juga termasuk sedikit dan tidak boleh bersuci. Kalau misalnya kolam ditaruh air, ditaruh rumput azola, tapi kalau cuma rumput azola itu nggak apa-apa, ya gitu, karena tidak merubah. Tapi kalau menanam rumput azola itu kan harus pakai kotoran di bawahnya. Iya. Iya. Oh. Gitu. Iya. Pakai kompos atau bekas air bekas ikan. Tapi kalau memang luas dan orang ngomong oke ya mbak, orang apa? Jamake masyarakat kono ngomong oke ya mbak, orang apa? Itu juga bisa dijadikan untuk pendefinisian ini luas ini apa namanya tidak apa-apa. Ini boleh. Ya, misalnya darah yang menyentuh pakaian. Darah menyentuh pakaian itu kan ada unsur banyak atau sedikit. Kalau misalnya apa jenisnya, misalnya lumut. Itu tuh lumut, koreng. Koreng, kecuak kayaknya. Koreng, kecuak, manjar tuh, meleceh kayak manjar itu gede. Nek wong jamak pada ngarani kue akeh. Kue akeh dan kue. Tapi nek anu wong jamak ngarani kue sendiri, ya kue sendiri. Misalnya, tong ya kan. Misalnya ludah, tangan saya misalnya ada ludah, kan? Nah, ludah kue, nek diarani kisini wakai. Masyarakat pada ngomong, ya kek, yakin wakai. Ukuran yang jatuh di segitu tangan. Dianggap banyak sedikit. Ya. Itu. Berarti sangat subjektif. Ya. Sangat subjektif, sehingga butuh apa namanya? Butuh ada yang membatasi, yang membatasi itu anggapan konsensus itu. Konsensus itu konsensus orang-orang yang berkepentingan terhadap barang tersebut. Kepentingannya orang terhadap air kolam adalah orang yang ingin bersuci, masyarakat yang terkait dengan hal tersebut. Terus kemudian apa jenengane ukuran sedikitnya juga apa jenengane tergantung dengan orang-orang juga, misalnya itu persoalan darah tadi. Kalau cuma setetes perkentung kayak itu wis dianggap akeh, ya wis kuwi akeh. Wal kismu ar-rabi'u utawi tentang kang nomor papat iku maun banyu najisun kang najis, air najis sudah jelas. Ini air najis. Jelas sih. Nah ya, air mutanajisun tegese banyu kang kena najis. Wa huwa ta'i mutanajis kismani. Ono rong dua macam rong perno ahadu mau tuh salah suci nih banyu kang najis gua yo banyu ada wahwo teh banyu iku ala dio banyu halat kang lumbat kang mas apa beda kita wal kismu arobimu maun najisun. Ayo buat analisis bahwa kismani ahaduma kolil. Ahaduma apa? Kolil. Saya nggak ada kolilnya. Mana ada kolilnya? Di sini ada. Sejen berarti. Wahwa kolilun. Wahwa kismani. Ya. Ahaduma kolilun. Ahaduma kolilun. Ahaduma tadi salah suci nih. Kismani ikut kolilun banyak kolil. Wahwa utawi banyak. Kolil sing mutanajis alazi ya banyu halat kang tinemu fihi ing dalam banyu apa najis satu najis air sedikit yang terkena najis sudah jelas najis. Najis kena najis bening ya jelas itu sedikit kena najis, sedikit kena najis. Tapi kalau misalnya banyu ember suci sedikit kena tangan itu jenengane mus tak si suci kena diminum. Kalau banyak kena najis enggak apa-apa enggak jadi nanti. Untuk segelas tok aku wah malah ketetesan meleset. Nah, ini anu ya, apa jenenge? Ini memang hati-hati perkara hal semacam ini memang sepele kadang, tapi menentukan karena hanya dari hal-hal semacam itu nanti menentukan. Ya, misalnya gawe rumah terus jedinge kae, apa? Jedinge apa jedinge? Tempat penampungan air, kolam, bak mandi, bak air lah, bak mandi kan sih gue turun anak banyu nih kan, bak air itu, nah, bak airnya itu cuma
cuma kecil terus kemudian apa namanya sering sering terkena orang ngobok di situ kadang, terus kemudian di situ buat wudhu dan itu jadi kebiasaan. Nah itu kebiasaan sholat dengan air yang mustakmal itu juga tidak sah karena tidak bisa digunakan untuk bersuci. Maka ketika saya bepergian dengan Kiai Nurul Anwar itu dulu bapaknya Kiai siapa sih ya selalu itu Kiai siapa ya Kiai Mudakhir itu bisa menilai masjid mana yang bagus pangerannya gitu. Iya benar itu, ini masjid ini anu ini saya suka misalnya, kenapa, karena apa jenengane sangat erat hubungannya dengan ibadah yang dilakukan setiap saat. Air itu, persoalan air itu, tempat wudhu, terus kemudian apa ya, tempat tempat buang air itu di depannya itu ada kobokan sikil, terus kolam yang buat tempat jalan kaki lah, gitu. Jadi sehingga air yang misalnya orang yang apa jenengane teledor dalam membersihkan air ceboknya itu tidak bersih, tidak dikontrol-kontrol, terus kemudian kakinya itu menginjak, otomatis terkena air najis. Terus kemudian kalau apa jenisnya dia tidak wudu atau tidak apa, terus kemudian jag-jagan ke masjid, masjidnya jadi najis. Tapi kalau misalnya ada kobokan sikil nangarepe apa jenisnya tempat pipis itu sudah membersihkan kakinya itu. Itu belum membersihkan karena itu belum wudu, baru membersihkan, memisahkan air muntah najis dari kakinya. Atau kemudian setelah wudu ada kobokan lagi, hati-hati. Atau dikasih air mengalir kayak di sebuah kampus. Kampus itu. Kampus Islam Negeri daerah namanya Purwokerto itu. Apa ada? Ada masjid itu yang namanya Ma'maluddin itu. Negeri Mas Purwokerto ada kampus negeri Mas. Ada negeri Islam. Oh iya. Ya itu. Itu ada air mengalirnya. Nah, itu. Orang saya tidak muntah. Tapi WC-nya itu wah belum pernah jamaah di kampus ya. Pernah dulu waktu pertama diresmikan. Iya. Itu di tempat pipisnya itu memang masih belum ada itu. Seperti definisi Kiai Mudakhir itu yang kobokan ya. Kobokan sikil. Saya sudah lupa. Nah, itu sering sekali yang masuk masjid komen, wah kiai masjid nyok seneng, banyune apik. Banyune apik itu bukan berarti banyak, tapi manajemen air sucinya itu yang penting. Karena itu masjid, jangan sampai orang sudah datang ke masjid, sholat malah sholatnya orang sah gara-gara manajemen airnya tidak. Jadi penting itu. Itu ya? Menjadi penting manajemen air. Itu. Nah, mulanya kan wis jenengane sebutan kiai kuwi wis macet bisa macet kitab. Nyong sih urung itu. Itu anu ya. Levelnya sudah berbeda dengan murid santri, dengan murid-murid atau peserta didik yang namanya tidak termasuk golongan ini sudah beda levelnya lebih tinggi sekali. Karena apa? Orang sekarang persoalannya adalah moralitas ya. Ana kurikulum 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ganti-ganti bae. Persoalan kita tetap pada witumnya. Moralitas. Tapi nang pondok pesantren laki-laki ge ayu mondok. Tapi nang pondok pesantren seorang santri yang sudah misalnya sudah mampu membaca kitab itu bukan hanya dia mampu dan menguasai keilmuan membaca kitab, tetapi ada moralitas yang terintegrasi di setiap kehidupan. Kenapa? Karena yang dibaca semuanya adalah ilmu terapan, baik itu ilmu akidah ya diterapkan juga dan gak boleh terpisah. Mengenai nang pondok gue selalu setiap orang ngalim itu jadi ada dua konsep ya, antara orang yang memiliki ilmu dengan ilmunya itu menjadi satu, dan orang yang memiliki ilmu dengan ilmunya itu terpisah. Nek anu wong sekuler atau mungkin wong barat katakan, itu antara ilmu dan ahlul ilmi yang memiliki ilmu itu enggak ada kaitan. Tapi nek anu wong santri
gue ada tetap ada kaitan dan tidak bisa dipisahkan. Wong duwe ilmu ya becike kelakuannya harus dijaga. Tapi nek kan wong barat, wong ngalime kaya ngapa mabok-mabokan, madon, mendem, enggak ada kaitannya dengan ilmunya. Itu sehingga ketika orang sudah punya kemampuan membaca kitab kuning itu pasti ada moralitas yang terintegrasi karena doktrinnya adalah ilmu dengan alun ilmu itu tidak bisa dipisahkan. Wong duwe ilmu ya kelakuannya kudu apik untuk menjaga ilmune. Kenapa maksiat itu menghilangkan ilmu? Maksiat itu ngilang napalan, maksiat itu dadekna bodoh, kakek jalan-jalan semacam itu. Jadi memang di anu sekali di apa sebenarnya di dan itu diterapkan. Nah, ini apalagi ilmu fikih dijaga paling orang minimal nah, misalnya orang bisa baca kitab mesti ketika membaca kitab itu diawali dengan bismillah. Bismillah itu mempunyai moralitas yang tinggi jadi bagi pemerintah dengarkan video nyokit terus terang kritik pemerintah orang usah bingung-bingung gawe kurikulum berenang-berenang. Nek anu memang kurikulum, ya wis lah orientasinya materi bae ora apa-apa nganggo filsafat perennial. Ini yang ngerti wong yang anu tau mandan sinau ya. Ya wis mung orientasi materi, wong belajar matematika ya belajar bisa matematika. Ora usah matematika ana kaitane karo akhlak. Kon mondok wis kon mondok tetaplah asli. Ayo, ayo mondok, ayo mondok. Nang pondok karo nang sekolahan, mbuh nang sekolahan karo nang kurikulum berbasis akhlak ya misalnya atau orientasi ilmu akhlak tok gitu ya. Beda. Ning nang pondok kene kene wengi melek doakna santrine. Ya Allah santriku, ya Allah santriku. Nang sekolahan gurune horore kabeh. Doane ku tek ya Allah, nang esuk madang apa. Ya Allah. Gajiannya telat iku ya Allah, gajiannya 3 bulan 200.000 ya. Salah kayak gue. Bagi pemerintah. Nek iku kiai digaji ora digaji, santrine bayar sehari ya orang bayar sehari ya bodoh-bodoh. Tetep ya lempeng baik. Nah, gue sih membedakan hasilnya bocah mondok karo orang mondok. Itu apa itu? Kaya ini melu prihatin. Malah bahkan kadang lebih wong tua nih asli nih bocah. Ya kan? Wong tua nih asli nih bocah sih, wis paling mengumpani dok. Yang unik kan? Kaya beda. Kaya kadang yang sih keren yang unik. Terus kemudian apa jenis doang nah jaluk nang ngapura santri-santri sih pada nyolongi pelem nyolongi pelem kayak gini ya kan apa sih tak solong iya santri ini yang ngerti kayak nu santri nyolongi pelem aslinya itu kriminal aslinya nurung kiriman kentot gusti ya jadi catet ngapura itu tetap ada bedanya. Ngomongin sih zaman sih nuturi ya tetap di Arab bocah Arab dihukum enggak yang apa harus didekatin enggak yang apa. Pendekatan religius guys paling ngeri pendekatan spiritual spiritual kiai paling spiritualnya satu tetap anak kita nih baik jadi yes mulai mondok lah ya itu penting jadi maca kitab kuning orang mau sekedar asal maca bisa prosesnya juga mengantar kepada moralitas yang terintegrasi itu prosesnya pertama oke misalnya proses ngaji nih ngaji ini sorogan misalnya sorogan kan sing apa jenengane santri macan nang sandinge guru gurune nyimak ya kan karena sing ben kan bener yang menang baik ya salah kadang kayaknya kayak gini, makanya nanti nyuk kayak si ngantri kan naik, satu sebaliknya itu juga mencerminkan moralitas yang luar biasa ngantri, disiplin ngantri sing tekat disit ya ngaji disit sing terakhir ya lamburine ora salip-salipan, ora ujuk-ujuk nyerobot
ora ujug-ujug nang arepe kiai ora. Ya mengko sing nomor loro ya karo nyiap nang materine apa. Kuwi sing sorogan. Terus sing bandungan kae cara nyong iki bandungan sing kiaine maca, santrine sing pada masa nulis. Nah, seperti kita ini. Iya. Bandung ya. Tapi kowe nek anu ngaji nang pondok temenan, kowe ngaji kuwi artine sing mangga siji. Kiai nek tok. Ora iki maca kolan terus terus kiai. Ora. Nah, itu juga belajar menghormati orang yang lebih utama. Tapi apakah selamanya di pondok itu diajarkan hierarkisme? Tidak ada unsur egaliter. Dan ada misalnya proses ngaji yang bernama musyawarah, ya kan? Musyawarah biasanya kayak modelnya pernah-pernah ana sing pengurus menentukan masalah. Oh, semua santri, baik itu santri kecil ataupun santri besar senior, sing bisa maca kitab sesuai biqadri ta'ab, biqadri istita'ah, ya. Dengan kadar kemampuannya itu boleh mengusulkan, mengajukan analisisnya. Itu belajar egaliter juga, demokrasi. Bahasul masail, latihan bahasul masail. Pokoknya sing nang forum kono ya punya hak yang sama dengan senjatanya masing-masing. Misal santri anyar sing kita bene kae nganggo mabadi VK, karo Sabina. Karo Sabina, ora apa-apa. Gunakan landas. Gunakanlah das Anda. Kemutan kemien. Nyongge pertama menganalisis kasus nang bahasul masail kepriwe angger ana wong lagi puasa. Kue nyemplung maring kolam. Terus kentut. Nyong wis pancen pakai mutan, tapi nyong kayak mutane mau pendapat nyong dewek kowe ya. Nyong kan urung bisa maca kitab tapi wani ngomong. Sing liyane pada bisa maca kitab. Kowe menurut kitab iki nang kene ana nyemplung kolam dan lain-lain. Nyong analisisnya kayak bolongan silit ketika di air itu apakah gerakan membukanya itu memungkinkan air itu masuk apa tidak, kan? Sederhana saja, karena kalau masuk ya berarti batal, kalau bolongannya itu blubuk langsung cepat tutupnya dan tidak ada air yang masuk maka tidak batal. Itu simpel saja, kan? Dulu saya beranggapan seperti itu, tapi dulu itu pendapat saya nggak ada yang dukung. Dulu pecahannya pecahannya dan nggak pakai kitab. Itu sama seingat walaupun nggak ada yang dukung, tapi paling tidak dari situ saya belajar berani untuk ngomong di depan senior, di depan orang-orang yang sudah punya kitab yang lebih besar. Saya nggak bawa kitab. Masih SMP dulu. Komplete terus. Komplete. Itu kayak begitu. Itu di pondok, makanya ya pondok. Gua cuma sekolahan. Boarding school dan nyontoh pondok. Pondok pesantren modern. Pondok pesantren modern. Asrama mahasiswa. Kencar-kencar tengah sama. Yang orang sebut merek ini lagi-lagi kasih kelabasan gue mondok lah, emang ngomong pondok kan karena Lampung ya, karena ya pondok cuma sekedar masyarakat. Sekarang lingkungan pondok ya fungsinya ya besar ya. Semua persoalan itu disikapi nang pondok. Mesti ya misalnya ujung-ujung anak apa ya? Handphone. Itu pondok juga bersikap tentang handphone. Ada beberapa pondok yang menetapkan aturan handphone hanya boleh dibawa sampai jam 9 malam. Kemudian kumpul. Atau ada bahkan pondok yang hanya memperbolehkan HP yang bisa buat telepon dan SMS. Ada yang seperti itu. Ada. Atau kalau ketemu HP yang
ada radionya pendek cipeder, ada seperti itu. Karena ini perkembangan juga direspon oleh pondok. Pondok itu bukan suatu yang lembaga pendidikan tok, tapi dia juga responsif terhadap perubahan. Karena kalau pakai istilah kayak apa ya, istilah Kiai Azumardi Azra, Kiai, apa tuh kontan? Kiai lah, mantan sepuh, sering ngomong Islam. Oke, pondoknya istilahnya kelingan mau kayak pas lagi ngobrol kayak apa belantik ya mas? Belantik. Iya belantik kayak apa? Calo. Calo. Kalau makelar atau bahasa kerennya pialang. Makelar pondok itu posisinya dalam masyarakat itu juga menjadi makelar budaya, makelar kultur broker namanya. Jadi ketika ada kultur baru yang masuk dan menyentuh kepada masyarakat, pondok juga merespon itu. Merespon terus digodok, ditimbang kayak masalah apa mafsadah. Ini baik apa buruk, ya kan? Terus kemudian setelah melakukan pertimbangan, baru sikapnya terhadap perubahan tersebut dikeluarkan dan disampaikan kepada masyarakatnya. Masyarakat pondok. HP ini alatul malahi misalnya. Ini HP ini tergolong alatul malahi. Melupakan terhadap Tuhan misalnya. Jadi kita buat kebijakan pondok ini haram HP-nan. Kita pakai benang, pakai kaleng. itu namanya belantik budaya. Pondok juga punya fungsi kayak gitu. Terus politik, kadang ada perkembangan politik apa, politik Ahai misalnya. Atau politik tiang listrik lah. Politik tiang listrik. Pondok selalu merespon itu dan kadang disampaikan di tengah-tengah pengajian kiainya. Jadikan contoh misalnya, itu yang nabrak tiang listrik itu kita doakan semoga begini-begini walaupun dia korupsi KTP atau KTM atau apa itu, kita doakan semoga cepat dihukum atau doakan semoga diampuni atau doakan semoga lolos. Itu selalu tetap ada fungsi spons menyaring tapi tidak hanya dilewati tapi ditransmisikan dalam bentuk sikap pondok. Itu pemilu kadal juga seperti itu, kadang-kadang punya seperti itu. Atau yang lagi hits di masyarakat ada goyang ngebor sampai ulama pondok tertentu mengeluarkan fatwa haram aja mendingan. Lanjut ya, kayaknya kutul ini mau. Oh iya, fihi najasatun. Tahoyaro kang uah opo banyu kali lamlak utawa ora. Kalau air sedikit kemasukan najis, dia itu rubah sifatnya atau tidak, tapi yang masuk itu najis, tetap dia najis. Wa huwa utawi wahua utawi ma jenengan alkolil al anaja al mutanajis ay al halu tegese kahanane wal di sini wal wal halu ay wal halu ay wal halu tegese utawi kahanane banyu iku ana utamane banyu iku maun banyu tunal kula tani kang kurang sokorong gula. Air yang kurang sokorong gula. Nanti kita lihat, nanti banyak sekali perbedaan mengenai dua gula ini. Ya, dua gula ada yang mengatakan macam-macam lah. Wa yustasna lantin kecuali akan dan jabakan min hadal kismi saking ikilah tuntungan opus ini kecuali akan al-maitatu batang alatio maita lada makang orawono ketihku maksud lahakat duwe maitah sa'ilun kang ketilem indah kutliha indah lemah dikarane matine hewan maitah
Nah, ya jenis belalang. Ausako utawa tugel apa udwun anggota mina saking maita. Ada belalang terus kemudian kakinya itu masuk ke air. Itu dikecualikan karena tidak ada darah yang mengalir. Darah belalang. Kadu babi kau jenis laler ilam tutroh lamun oraten buang fing dalam balnya walam tahu walam tu goyirku kan orang mewahakan apa zubab ing banyu wakada lan kau yang mengkono mengkono maul kolil anaja satu yonajis alati yonaja sa layu triku ora iso ningali ing najasa opo atorfu peningal ya wakazalika lan mengkoyo wakazalan koyo mengkono mengkono yustasna maksud kecuali kan juga bila najis yang tidak kelihatan oleh mata najis apa ya sebara ketanji ya orang kemenangan orang maksudnya. Mungkin pipi secek ya pipi secek yang orang tidak tahu kalau di situ pipi secek ya orang kemenangan ya. Itu teman saya pernah kayak gitu tapi kelihatan cecernya mati sih. Oh iya. Baru bikin kopi tiba-tiba ada cecer jatuh. Cecernya mati. Najis apa tidak itu? Ya itu dibuang saja itu. Tapi itu tidak sengaja diminum karena tidak tahu. Nah, tidak sengaja tidak tahu itu mau cuma coba lihat. Enggak apa-apa itu sering terjadi. Kan cecek kayak gitu. Baru bikin kopi tiba-tiba kan masih panas. Masih panas. Ceceknya enggak kuat. Mati langsung diminum langsung tiba-tiba pas minum baru kelas saya cecek gitu. Itu pasti cecek rumahan ya bisa jadi ya. Kalau cecek di pondok itu kuat langsung lari kan itu kuat dan tidak mati cedok ini cedok dia fakulun mongko utawi saben-saben salah suwijine minuma saking lor-lorone yustasna iku mau la apa jenane ala almaitah allati la dama sailun karo anda jasa allati la yudriku atorfu iku la yunjisu la oh, iku ora najis akan alma ima wa yustasna lan den japa kecuali akan itu hal yang mali opo suarun contoh-contoh mazkuratun kang den tuturakan fil mabsutati ing dalam kitab kang den jembarakan penjelasane kalau mabsutati itu kitab yang lebih besar. Jadi kitab yang lebih besar maksudnya banyak pengecualian-pengecualian seperti itu. Apabila ada air sedikit tapi dia tetap bisa jadi air suci. Ya. Sampai diselesaikan sampai faslun ya. Nggih. Ya, nggih. Wa syarunan awe isaro lil kismi maring tuntungan asan kang kaping pindho min minal kismi saking tunduman arobi kang kaping kang nomor papat ya. Memberi isyarat penjelasan lebih lanjut kepada bagian yang nomor 2 dari bagian yang nomor 4. Nomor 4 kan dibagi menjadi 2 itu pikoli kelawan pemantikannya apa jenisnya Mbah Musonep saya habis uca au kana utoba ono opo banyu ono iku kasiron akeh kulait kulata ini yorong kula paksaro mongko luwi fataho yara mongko oa yasiron hale setitik au kasiron oto akeh ya atau banyu rong kula atau luwi tapi berubah sifatnya. Ini juga termasuk bagian yang keempat banyu najis. Nah, kalau di kitab yang mabsutot yang lebih besar itu ada perincian lagi banyu rong kula atau lebih terus kemudian kasus sumur keteblung ya sung itu. Nah, wal kula tani utawi kula rong kula iku khamsumi'ati ridlin 500 kati. Kati itu terjemahan apa nih bahasa Inggris tadi ini pounds. Pounds kan ukuran berat, bukan ukuran air. Ya iya itu.
itu di kadene kan koyo dene volume ya. Menurut Kiai Hariri Sofa itu pernah ke Arab, dia cerita. Jadi memang ukuran-ukuran kati A ya bahasanya kati lah. Ritel lah. Caranya literan lah ya. Itu memang banyak kali ada kati Baghdad, ada kati Madinah, ada kati Mekah, ada kati Syam, macam-macam. Masih ada yang jual. Enggak, saya belum pernah lihat bentuknya. Bentuknya kayak apa? Enggak cedok dia. Ya mungkin kayak kain sing apa sing gotol lah tanah zaman biyen ya. Mungkin ya seperti itu. Kalau kita kan pakai Indonesia kan pakai standar internasional liter. Liter itu 8 on. Ya, volume 1 liter itu 8 on. 1 kilo itu 10 on. Al-Baghdadi bil Baghdadi lawan kati Baghdad takriban ale kira-kira ne. Fama al-Asoh. Oh, bukan Fama. Fil Asohi. Fil Asohi ing dalam kang Sohe. Ing dalam Sohe. Ya. Kalau Khomsumi'ah Ritel itu ada yang mengatakan satu kadi itu 6 on, ada yang mengatakan satu kadi itu 8 on. Nah, kalau dihitung-hitung 500 on itu pirang liter. Satu kadi 8 on katakanlah ya. Kalau 500 kadi berarti 4.000. 4.000 ya. Iya. 4.000 on. 4.000 on berarti berapa? Ya 4. 40. 4.000 bagi 8 berarti ya kok 4.000 bagi 8? Hah? Kan 500 kati ya. 1 kati berapa? Nah berarti 4.000 on gue berarti berapa liter ya? Nggak takon Google. Iya nggak takon ya, Google. Nanti kita hitung. Kalau kata saya pernah dengar itu gampangannya kayak gue hati-hati ukuran kolam atau bak itu ukuran 60 60 60 kayak nah, gitu. Itu banyak yang jamak digunakan di iya, Indonesia. Gua hati-hatinya kayak gitu di Indonesia. Nah, itu, tapi itu hati-hati yang standar. Hati-hati yang standar. Sejauh saya melihat di pondok-pondok itu mesti anu agak gede banget. Iya, kena kok keburan lah, ulah iya. Lah. Betul nah, sekali itu. Itu yang lebih. Itu bagus. Makanya saya nyuci di kolam. Karena saking besarnya. Itu juga banyak sekali perbedaan, ada yang 216 kalau 60 kali 60 kali 60 kan 216.000. Ya, 216.000. Bus tambahan apa ini? Apa ini? Gerbegan. Nah, itu itu jadinya 216 liter. Ya, itu minimalnya. Ada yang mengatakan 217. Kalau saya Yusuf Al-Qurdobi ada juga yang mengatakan 270. Itu. Nah, sehingga kadar banyak gula itu gula saja itu juga tergantung dengan itu apa namanya alang ada lagi kenapa karena ada yang hadis itu yang menyebutkan bahwa gula teh ini itu ukurannya wiritel naik oral Mekah ya Medina tapi kalau di sini tadi Baghdadi ini mana Baghdadi ya. Ini juga yang dipakai dan diputuskan oleh Syekh Abi Suja itu Baghdadi. Kenapa tidak merujuk kepada hadis Rasulullah? Mungkin ya. Ketika kitab ini dikarang pada masa 400-an itu. 400-an Hijriah itu yang lagi ngehits atau yang apa sebenarnya yang sedang dipakai di masyarakat itu adalah adanya pakai Baghdadi yang lagi dipakai oleh banyak lagi viral orang. Lagi viral di media sosial karena mungkin waktu itu Baghdad kan sempat jadi pusat peradaban sehingga apa sebenarnya banyak mengkiblat situ tolak ukuran Baghdad seperti itu banyak yang bisa saja seperti itu bid'ah ini sudah jelas bid'ah tidak sesuai Rasulullah diadakan ini kafir masuk neraka neraka Abu Dewe inar abadan Nek abis sudah wis jelas orang mlebu neraka. Wis tak jawab, nek ngasih mlebu neraka nyung sing ganteni. Wis manfaat banget
ya kitab sing ngaji akeh arep mlebu neraka kepriwe alasane apa mung gara-gara bid'ah. Bid'ah apik piye bid'ah dolala kabeh. Filler apa itu? Ah, budika. Fihi ma ing dalem fihi ing dalem apa ki? Ing dalam kulatan nih. Ya. Warit lu utawi ukuran ritel atau kadi al Baghdadi mampun sepateng inten Nawawi ing dalam miturut Imam An Nawawi iku mi'atun satu swasamaniatun lan bolu wa isruna lan rompulu satu sulikur apa nih dirhaman dirhami ini juga anu lu malah pakai uang ada apa namanya ada konversi lagi ini juga dirham terus kemudian dikonversi rupiah anu jelas anu banyak sekali anunya kemungkinannya wa arba'atu asba'in dan papat seperpitu dirhamin wa arba'atu asba'in dirhamin lan papat seperpitu dirham wa tarokalan ninggal sopal musunifu wa musunif kisman ing dunduman khomisan kong nomor 5 wa huwa utawi kisman khomisan iku alma'u banyu almutahiru kang nyucikan al-haramu kang haram al-haramu kang haram tenku kal wudu iku yen wudu bima in maksubin lawan banyu kang ten gosok Allah banyu nyolong banyune suci tapi proses mendapatkannya nyolong. Jadi pada saat tetangganya orang ngomong lah kuwe gosok. Aw Musa balin utawa ten cawisaken li sarobi kanggo ngombe. Banyu sing dicawisna kanggo ngombe. Ini untuk air minum. Oh. Kayak misalnya lagi perjalanan atau memang apa senenya terus kemudian kalau tidak minum itu ada kaitannya dengan kematian. Misalnya. Kalau konteks ada Indonesia lah Indonesia ki surga lah. Banyu banyak, air masih banjir, masih banjir, erup, alah banyu beran, gon-gonan rok, sampai ada turis ya. Dari Prancis minum badek, dia bilang this is the water of paradise, juice of paradise, ini jus dari surga. Bisa dilihat di arsip itu. Bisa dilihat di YouTube arsip itu ada tulis yang mengunjungi. Kenapa? Karena pasti sudah sonanana banyu jadi jute kayak gue metus kangkut langsung lagi enak banget. Malah nih kan rumah dan juga gelem mau makan. Ya, kira-kira Allahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila amri thoriq. Nafa'anallahu wa iyyakum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.